kamu pilih batuk sini lagi. Bunyinya. Ayo. Ayo, siapa yang bayar, ayo. Mas enggak bisa diantri aja kayak bisa-bisa lagi diantar lagi gitu. Oh, enggak bisa pensil ada yang barang dari tanggal 8 dari tanggal 7. Sudah ada catatan enggak, Om? Ada. Tinggal kita tata lagi nih. Itu guntingnya juga. Eci ya. Unboxing time. Orderan sudah datang. Tampilan luar, packagingnya masih oke. Masih aman. Kira-kira apa ya isinya? Udah siap ke belum? Nak tengok. Udah siap. Oh, ini lampu solar panel. Eh, salah lampu ya? Lampu foto. Tengok ujungnya. Sari apel. Oh, ini sari apel. Sorry. Ini chia seed. Ya sip. Ini sari lemon. Sari lemon. Kita membuat obat. Alhamdulillah datangnya bagus semua. Expire-nya. Mana yang expire-nya sih? Expire-nya mana? Pokoknya dari segi botolnya semuanya nih kemasannya aman sampai dengan selamat, tidak ada yang tumpah atau bocor ya. Segelnya juga masih bagus semua. Cuma nggak kelihatan nih mana dia tulisan nano expire-nya. Nggak nampak. Ya kan? Ini unboxing yang pertama. Sip ya. Oke, lanjut. Ini kita pesan. Wah, oh, berubah lagi nih. Nggak gini-gini. Unboxing yang kedua. Parang daging cacah. Parang daging, guys. Okay. Tadi habis lebaran jadi kita butuh kelontur lemak ya. Makanya beli jus lemon. Ya itu biar memperbaiki pencernaan. Kalau siar jadi kepala 45 itu butuh bantuan detox untuk membersihkan usus. Jadi juga sunah rasul juga setiap 3 bulan kan harus bersihkan usus juga. Karena dari usus itulah timbul mara bahaya. Oh iya, ini tadi juga packingnya aman ya dari luar ya. Aman ya dari luar. Oke. Mudah-mudahan barangnya sesuai dengan yang oh, dapat bonus ya? Ada bonusnya. Talenan antibakteri katanya. Langsung ada apa? Sahan. Bonusnya talenan, guys. Oh. Apa? Talenannya nampak sudah. Sekarang kita lihat. Kalau kata kita parang babi. Itu bilangnya apa? Parang cacah.
Ini bahannya apa nih? Stainless. Si baja. Baja. Oke. Oke. Dari segi penampakan oke, mudah-mudahan nanti saat digunakan ini tidak bagus, frenonya tidak rompal. Pecah bagus, mudah-mudahan saat digunakan motong ikan tidak rompal seperti yang pertama, ya kan? Iya, penampakannya ini kok banyak ya? Iya, bonusnya ini. Oh, itu enggak ada bonusnya? Pengupasannya enggak, ini kan dia satu paket. Paket ini tambahannya, tambahannya di ada telenan. Bonusnya ada 4 item ini. Ini pemantik api. Kok pemantik api? Ini asahan. Oh, asahan. Ya Allah. Ini cutter, jelaskan enggak. Cutter. Kupas. Ini asahan, bukan pemantik api. Mirip kan? Udah langsung dapat asahnya juga. Ya, mudah-mudahan dia awet ya. Tempat tempat yang besar. Nah, ini parangnya. Beda bentuk kah? Ini untuk tulang lebih besar. Oh, berat ya? Berat kilo tadi kok. Berat juga guys. Sip, aman. Cuma untuk tajamannya, kalau kita lihat sih. Kalau oh, dari bahan sih tebal sih, ya kan? Tapi mudah-mudahan aja dia tidak gampang rompal gitu loh. Kita nanti harus cobakan ke tulang dulu. Khususnya tulang ikan dulu, kalau sudah kuat baru tulang sapi. Karena kita biasa mancing kan, bawa tulang ikan besar. Begitu ceritanya. Nah, kemarin itu ternyata kena tulang ikan saja, pleok. Mudah-mudahan kuat seperti yang di iklan. Sip, paket kedua sesuai. Sesuai. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu ada keluhan. Mana? Sip. Paket kedua aman, mudah-mudahan dia awet sesuai dengan review yang di video waktu jualan live. Oke, sip. Sip, paketnya lanjut paket ke tiga. Ini adalah lampu surya, panel surya. Sip, packaging aman. Ya, kita lihat bagus, masih fungsinya. Kemudian isinya juga masih aman. Oke. Sip. Bismillah. Ini panel surya. Oh, ada babelan ini juga. Karena gunting. Oh, gunting? Tuh, packingnya aman, alhamdulillah. Dan isinya juga aman.
Jeng. Kita buka dan dia bekerja sesuai dengan yang diiklankan. Ini plat panel surya. Nanti menonton kita sempat ya buat video saat pemasangan, nanti kita kasih lihat ya, mudah-mudahan dia bekerja. Oke, remote. Oh, baterainya kosong. Kayaknya baterai kecil ya. Kita pasang di depan rumah. Kurang. Oh, baterainya ada di situ, skrup-skrupnya. Nanti kita lihat cara pengoperasiannya, pemasangannya. Seperti apa? Bisa dites hidup nggak dia? Ada anunya nggak? Ada dayanya nggak? Nanti dites sendiri aja. Nyala guys, terang ya. Ya ada beberapa pilihan anu ya, kecerahannya ya. Nah, keterangan anu sinar lampunya. Tiga ada baterainya sini ya, karena panas kalau di jalan tadi ya. Kok dim semua? Hah? Sini.
Oke, okay. Sip. Sip, menyala. Semua bolanya nyala, ya kan? Mudah-mudahan awet. Cukup, no? Cukup tapi kan? Lumayan. Sip. Mantap. Mantap. Alhamdulillah amanah. Kemudian dia awet. Itu saja yang diharapkan. Kita bisa beli yang kedua nanti. Jadi kita bisa belanja lagi kan? Barang paketan yang ketiga bagus reviewnya dan menyala sesuai dengan fungsinya. Remote-nya juga nyala, lampunya nyala. Oke. Masih ada, Pak? Masih ada. Ini paket yang terakhir. Berapa? 160 tadi ya. 160-an. Ya, ya begitulah ceritanya. Ikut juga dong kita. Packaging aman. Ini paling cepat nyampe loh ini. Belum ada seminggu ya. Senin ya. Cepat juga dia nyampe ya. Senin di order ini, hari Minggu sudah tiba di sini, di rumah. Ini yang sangat kita butuhkan saat ini. Akhirnya kebeli juga, guys. Omsis tripod ceritanya. Lain. Otaknya oke, kasih. Nggak penyok-penyok dia. Hei. Kasih. Berat nggak ya? Lumayan. Hampir 1 kilo. Berat banget. Ini remote-nya. Remote-nya tempatnya? Sini. Ada kabel lanangnya. Kabel USB. Apakah dia bisa berfungsi? Anunya, kaki-kakinya. Ada pencetan ya kalau nggak salah. Apa nggak pakai pencet ya? Langsung. Oh lain, berarti lain yang pakai pencet. Maklum yang muncul banyak ya kan? Pegangnya gini ya, ya kan? Pegangannya kan? Ayo, bagaimana yuk? Bagaimana yuk? Bisa langsung buka aja sih. Karetnya kebalik. Oh, kalau yang itu ada ini, ada pencetannya, berarti yang ini enggak ada. Yang buka aja berarti. Malum ya guys, pertama kali beli kita nih guys. Apa ada pencetannya?
Iya. Kan buka biasa. Buka manual guys, ternyata. Yeah. Akhirnya kebeli juga ini barang. Ini tempat HP-nya. Iya, sih kan. Kan untuk begini-gini lah. Nanti kalau kita unboxing sudah bisa pakai ini, Popeye. Ya kan? Tuh, dan tingginya 1,8 katanya. Hah? 1,8. Iya. Ini pasti bisa ditarik nih. Ini mentok deh ini. Ini cuma ini aja yang pohon kaki. Apa sinyal yang dia nyok? Itu loh, bisa tinggi loh. Mana tuh? Segitu aja tuh. Masa sih? Aduh, di tinggi kok perasaan dia anunya tuh. Caranya kita belum ngerti, kan? Apa ada yang di... Ini samping deh, ngenceng-ngenceng. Ada yang dikencet-kencet deh. 1,8 loh, tuh lihat tuh. Gimana dia caranya? Maklum ya, kita nih baru pertama kali punya. Mencarinya ya. Tuh, nah, itu loh, masih perawan dia. Dia mencarinya. Gatrok kita. Nah, begitu. Dia kunci. Kalau di sini kan kunci ya. Kunci, oh. Jadi kalau mau putar di yang baru di sini. Tarik. Kalau mau ditutup. Ini koko ya. Ini ada karetnya kan. Sudah. Kalau di tempat begini sih koko sih itu ya. Ya kan. Masalahnya kalau kita bawa tripodnya aja itu kan gak bisa dibuat tongsis gitu loh. Kalau ini kan masih bisa lah ya kan. Masuk dalam tas. Ini kalau ini ditutup dia ngunciin ya kan. Kalau dibuka baru dia bisa begini. Kalau ditutup dia nggak bisa diputar. Tuh. Maklum ya, kita baru punya nih. Nah, nih begini dia. Ini ada remote-nya. Alhamdulillah, akhirnya beli juga. Karena bingung banyak yang dipilih tuh kalau di anu muncul di TikTok ya kan. Jadi bingung mana yang mau dipilih gitu loh. Kalau ini dia anunya hitam semua nih. Sampai besi-besi dalamnya juga hitam. Untuk tingginya segini dia ya beginilah. Kalau dia goyang-goyang tapi tetap kuat sih ya Pak ya. Sip. Ini kakinya bagus tuh. Kakinya ini 4. Oh, ini kakinya 4 nih. Abaikan yang berhambur-hambur. Oke. Okay. Sip. Oke, terakhir kita tripod tongsis. Nanti kita coba kita review ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu unboxing paket kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Dadah. Assalamualaikum.